Expo Institusi Pendidikan TVET at KKW 2023 Medan mempromosi program latihan kemahiran dalam pelbagai bidang TVET. Ia ditawarkan agensi dan institusi pendidikan di bawah Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah KKDW. 280 institusi pendidikan menyertai program 3 hari yang bermula 14 Julai sehingga Ahad ini di Bertam Square Kepala Batas, menyasarkan 100,000 pengunjung. Wartawan Hanisma Ismail ada butirannya. Ingin lari daripada stigma masyarakat yang menganggap TVET sebagai bidang kedua, KKDW ambil inisiatif memperkenal dan mempromosi kesedaran supaya dapat menarik minat seterusnya meningkatkan pengambilan pelajar baru. TVET kini setanding bidang akademik lain dengan adanya program TVET berimpak tinggi. Dari segi kebolehpasaran, pelajar-pelajar TVET ini memang mencapai sehingga 92% ke ini. Kerana mereka ini mempunyai kemahiran dan juga pengetahuan. Ada dua perkara yang mereka ada kalau kita banding dengan aliran-aliran biasa. Dan kemudian kalau kita lihat pada hari ini juga, melalui kemahiran yang mereka ada itu, mereka boleh gunakan untuk menjadi usahawan. Dan banyak sebenarnya sukses-sukses story yang mana mereka yang mempunyai kemahiran dalam bidang TVET ini hari ini berjaya menjadi usahawan-usahawan yang pendapatannya tentu sekali yang orang kata apa, lebih. Saya dapat mencungkilkan saya punya bakat, saya dapat mencungkilkan saya lebih banyak lagi pengalaman saya dalam bidang kemahiran. Planning saya untuk menjadi usahawan yang berjaya. Kita dapat banyak peluang seperti kita boleh buat bisnes sendiri, kita boleh buat usahawan-usahawan sendiri. Sebagai contoh, saya sebagai student mekatronik mempunyai banyak ilmu mengenai IoT, mengenai robot. So dari situ saya boleh mengaplikasikan dalam bisnes-bisnes ataupun saya boleh menjual di industri-industri tertentu. Saya belajar berkenaan dengan kereta banyak dalam bawah enjin. Baik pulih kenderaan lah. Lepas ni saya akan tunggu tawaran lah. Sebelum saya keluar ni ada yang ada tawaran lah. Dalam seminggu lagi saya akan kerja. Saya akan cari ilmu lah dalam 5 tahun ni. Lepas tu saya akan buka bengkel kereta. Bidang TVET terbukti melahirkan ramai graduan yang mempunyai peluang pekerjaan yang cerah selain mewujudkan ramai usahawan TVET. Kalau kita ada kemahiran, so kita dapat jimatkan kos, kita boleh DIY. Sebab saya memang jalankan kempen DIY je. So, jadinya kemahiran memang sangat-sangat berguna, sangat-sangat bermanfaat sampailah kita mati. Saya dulu belajar di Yat Mara Malaysia, maksud di Yat Mara Segaman, Johor. Dalam bidang aircon dan juga penyejuk penyaman udara. Sekarang kita dah jadi usahawan, sivil aircon, mesin basuh dan juga penyejuk sejuk lah. So banyak dia punya apa technical side ni saya banyak belajar TVET dan saya olah dia dan gunakan platform ni sebagai untuk menjadi seorang usahawan lah sekarang ni. Kepada adik-adik saya nasihatkan supaya berkecimpunglah dalam bidang TVET ni dan belajar bersungguh-sungguh kerana ada manfaat yang banyak dan ada peluang yang potensi yang tinggi dalam TVET yang government sediakan, kerajaan sediakan ni kepada kita. TVET kini dapat melonjakkan keberhasilan modal insan berkemahiran tinggi dalam bidang teknikal dan vocational. Sekaligus ia membuka peluang pekerjaan serta melahirkan lebih ramai usahawan TVET. Hanisma Ismail, RTM.